Oke, di sini kita akan membahas game macet ya atau loadingnya lama. Di sini maksudnya bisa muncul pas diklik, cuma pas loadingnya lama. Itu lihat di TP. Nah, sehabis di page. Nah, di sini lama banget, nggak muncul-muncul lagi. Oke, sekarang kita bahas caranya. Nah, di sini yang seperti itu saya nama gamenya Bola PES ya. Nah, di sini caranya kita tekan tombol analog yang start select analog yang di atasnya lampu merah ya. Nah, di sini kita tekan berulang-ulang kali ya. Nanti pas pas game loadingnya lama. Nah, di sini masuk ke gamenya. Kita pakai syarat ini ya. Nah, di sini lihat ya teman-teman, itu lama banget. Nah, sekarang kita coba tekan pakai tombol analog ya. Ya, berulang-ulang kali biar lampunya tuh nyala hidup. Ini kalau nggak di seperti ini tidak nyala-nyala. Nah, ini sudah bisa ya, teman-teman. Jadi cara ini bisa dipakai atau tidak ya, setelah teman-temannya. Kalau tidak, ini maksudnya kalau loadingnya tetap lama banget walaupun sudah ditekan tombol analog, kita ganti gamenya aja, kita minta diperbarui aja ke tukang servis atau tukang yang mengisi gamenya ya teman-teman. Ini lihat, kalau nggak ditekan-tekan itu lama banget kayak gini terus, dan sampai seterusnya begini terus. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.